Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penggeledahan di rumah mewah milik seorang pengusaha AHA, tersangka korupsi, di Jalan Bukit Abadi, Bukit Sari, Kota Semarang. Sebelumnya, tim penyidik tindak korupsi Kejati Jawa Tengah sempat mendapat perlawanan dan tidak diperkenankan masuk oleh penjaga keamanan dan orang tua tersangka serta penasihat hukum tersangka. Penggeledahan pun disaksikan ketua lingkungan setempat dan pengawalan dari pihak kepolisian. Karena tidak diperbolehkan masuk, akhirnya tim penyidik dengan tegas membuka paksa pintu gerbang. Setelah masuk, penyidik melakukan penggeledahan dan membawa sejumlah dokumen untuk bukti pada persidangan pengadilan. Tersangka AHA merupakan tersangka perkara korupsi pada Bank BJB yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 25 miliar rupiah. Dan tersangka AHA sebelum ditangkap mengaku dimintai uang oleh oknum kejaksaan, namun ternyata laporan tersebut tidak terbukti. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.